kulitnya mirip dengan tukang pental, membawa pental keliling kampung dengan sesuap nasi. Pental bakso merupakan bagian hidupku. Tanpa bakso, hidupku tak berarti. Semua jenis bakso kujual, dari pental kecil, pental sedang, sampai pental bayi. Kau tersenyum padaku ketika ku menggendongmu siang itu. Dengan hati-hati ku rawat dirimu seperti merawat gerobak pental. Sungguh besar jasamu, berkat dirimulah aku mampu menjajakan cinta. Suatu anugerah terindah bagiku. Tiada makna tanpa adanya cinta, karena cinta itu bisa membuat bayi menangis. Apabila bayi menangis, aku harus segera menangkannya dengan cara menyanyikan lagu pental, pental, bakso, bakso. Begitulah cara menjajakan bakso setiap hari. Hujan dan panas tak menjadi penghalang. Oh, pentalku, aku cinta padamu. Saat ini aku ingin membelai rambutmu yang indah, wajahmu yang cantik bagaikan daging giling. Adalah salah satu bahan pembuat bakso yang sangat penting. Sebelum daging dimasukkan, terlebih dahulu adonan wajib diberi kotoran bayi. Adalah hal-hal yang sangat menjengkelkan bagiku. Tiap hari tugasku merawat bayi-bayi titipan orang tua. Setelah bayi-bayi itu kumandikan, langsung saja aduk-aduk dengan sekuat tenaga. Kupukul-pukul dengan keras agar adonan itu menjadi lembut. Kemudian adonan itu kumasukkan ke dalam mulut pacarku, mengembuskan hawa segar ada pepsodan. Hidungnya yang mancung, bibirnya yang renung, ingin sekali aku mengecup pantat bayi. Merupakan bagian tubuh bayi yang saintifis. Setelah bayi pantat bayi ku bedaki, terlebih dahulu wajib ku jilati. Kucicipi adonan pental itu, barangkali kurang gurih ditambah dengan margarin. Apabila kurang asin ketambah dengan lipstik, bedak, dan parfum pacarku. Selalu mengingatkanku dikala aku sedih. Wajah pacarku membuat aku susah tidur, apalagi kalau dia memakai pampers. Adalah alat untuk menahan ompel bayi agar bayi bisa tertawa dan tetap sehat. Ku ambilkan pisau dan sendok, membantuku dalam membentuk adonan menjadi pental agar hasilnya lebih cantik. Kumasukkan adonan itu ke dalam celana pacarku berwarna biru dan bajunya yang berwarna putih, membuat dia terlihat begitu menawan. Sekali aku bertanya, bolehkah aku cucu? Itulah kata-kata yang diucapkan bayi ketika haus. Agar bayi itu tenang, langsung saja aku gendong, kemudian aku masukkan ke dalam air yang mendidih, membuat pental menjadi kenyal. Setelah masak, aku simpan di popok bayi. Apabila adik kecil pipis, aku harus menggantinya dengan popok pacarku. Begitu merdu suaranya setiap kali dia bernyanyi, aku serasa ingin buang air besar. Sudah 3 kali adik kecil BAB dalam 1 hari ini. Mungkin karena kemarin ku beri pental. Oh, pental. Sekarang aku dalam keadaan rugi karena pental ku tak laku lagi. Kurenungi nasib pentalku yang dimabuk cinta. Kita sama-sama tertawa bahagia dengan penuh kasih sayang. Ku usap keningmu dengan sumbu kompor. Karena sumbu kompor sudah habis, aku hanya berkata, sayangku, tidurlah dan mimpilah yang indah. Aku akan menjagamu dengan jangan nakal lagi, karena dapat merugikan dan membahayakan. Kuah pental akan lebih gurih bila dicampur bedak pacarku. Ini tinggal sedikit dan hampir habis. Aku harus segera membelinya. Susu. Kemudian ku berikan kepada bayiku agar dia tumbuh sehat dan kuat. Berjualan pental adalah rutinitas yang harus kujalani agar terlihat romantis dan penyayang. Adalah tindakanku untuk mencintai dan dicintai. Saling mengerti adalah kunci dari cinta antara aku dan majikanku. Kini telah pulang
dan menanyakan keadaan pentol. Oh pentol, aku cuma bisa berkata, sayangku tidurlah, aku berjanji akan menjaga baksoku. Aku serahkan hatiku kepadamu, biar ku kecup. Panci yang penuh dengan pentol kini telah tiba waktunya untuk aku dan pacarku berjualan pentol lagi. Sekian dari kami, kurang lebih mohon maaf.